inilah rombongan yang apa, sapi enggak masuk kebun teman-teman. Nah, ini sapi orang tapi diliarkan. Sebentar lagi masuk kebun ini. Banyak omongannya ini. Ini uyaki, Pak. Oh, ini. Uwi te uwi, Pak. Enaknya. Ini uwi oko, Pak. Ini, Pak. Ini uwi oko. Mau nunggu. Nah, ini kebun kita sebelah sana. Ini kita jalan mau ke kebun, ada sapi panen. Ini sapi perusahaan. Nih. Nih. Bikin apa? Panen. Yang ini bikin apa, Pak? Pak. Nah, ini kita lihat ke kebun di sini. Apa lagi ini? Kebun. Nah, ini jalan masuk ke kebun dengan sapinya ada di sana. Ini kebun lompok. Lompok. Pertama kali masuk lompok ini ada rumah. Ya, isi itu Budi, ada Budi. Ini, nah bagi wanya. Ikuku, ikuku, teman. Oh. Keluarga tani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Nah, jadi video kali ini tuh atau di hari ini kita berkegiatan di kebun umbi baru lagi, teman-teman. Nah, jadi di sini alhamdulillah padinya mulai tumbuh, teman-teman. Di sini sudah mulai tumbuh. Yang pertama kita nugal sama tim kasih sayang. Tuh sudah tumbuh. Sudah tumbuh. Dan di sini ini yang kita tugas sampai bermalam ini, teman. Sampai pagi itu sudah tumbuh juga tapi masih kecil yang ini. Tapi yang pertama kali nugal sudah besar, padinya tumbuh. Nah, jadi di sini cabainya itu sudah mulai merah. Kita kan sudah lumayan. Sudah lama juga kita nggak ke kebun umbi baru ini. Ayo nan, panen cabai nan. Yang cabai yuk. Cabai yuk. Yuk. Atu bot. Nah, ini cabainya sudah mulai tumbuh. Nah, jadi apa? Tadi kita pas berangkat ke kebun umbi baru ini, yaitu ketemu sapi di ujung sana. Nanti kita pulang, nanti kita akan kita giring jauh. Nah, ini yang dimakan sapi, dan singkongnya sudah. Tidak akan ada lagi, Pak. Tidak. 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 Tidak.
Hidup. Hidup. Hidup mati nih. Oh, ayo. Ini lagi tuh ete apa? Ate uangnya ya, mana? Ayo. Eba. Oh. Kita panen cabai lagi. Wow, Pak Bobo. Iya, Pak Bobo. Eh? Iya, Pak Bobo. Oh, katanya sudah merah dikasih pupuk. Wah, saya besar itu lah nasanya. Nang. Asalnya besar sekali. Ina. Ina. Ayo, panen cabai kita. Habis itu ayo, panen cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita membantu juga. Tuh, buat cabainya teman. Kita ambil yang merah-merah aja, Nan. Ya. Ucu-ucu, Pak. Ucu ini anakannya, Pak. Busu. Yuk, ambil lah. Manis ini anak ucu, Pak. Manis. Ucu-ucu. Ini buat cabainya. Ucu ini, Nan. Sini, Nan. Cata, Pak. Iya. Yeah. Ya, pengolah. Karena ingin, Pak. Kita aci bopo, Pak. Eh? Kita aci bopo aci, Pak. Oh, lagi. Yang. Yang. Ini bopo aci. Sini. Eh, beli. Itu. Ikut, nah. Oke. Sini. Sama, Pak. Ini. Asalnya aku bisa lanan. Eh, pan ini nih. Sini dulu. Baik. Bahannya basah. Eh? Ayo, pan. Dapat. Juga kan api, coba apa kamu? Gigi sapi. Patatu. Patatu gigi sapi katanya. Nah, jadi dahan pat itu cabainya patah di gigi sapi kata Kenan. Iya. Ya. Nah, ini yang ini. Ya. Aku ikut mama. Kok tak ada, Pak? Iko? Iko tak ada? Tidak patah? Iko. Tak kekin api. Aduh. Kekin apa ya, Iko? Pak. Gigit hama? Iya. Kita beli semprotannya. Iya. Ini ya biarin itu itu anis ya habis sini pokoknya gitu tuh mana ayo auto nah yang ini teman cabai apa cabai pendek masak dan udah masak pedan. Sebenarnya ada apa yang masak? Tuh, panen cabai. Tuh, apa? Ciko anaknya. Dem. Masuk kapal. Kerjakan. Jadi kalau panen-panen ini senang sekali. Ya. Tanam cabai, tanam banyak yang yang nama ditanam. Apa ya anak? Dan cabai banyak-banyak. Anak nama aku ngena anak. Tanam jagung banyak-banyak katanya. Anak apa ya kok? Banyak ini. Ayo kita ambil. Mana ya? Alhamdulillah.
iya wudu. Iya. Wudu iya wudu. Buahnya. Nenawin. Nenawin aja. Umuan nenawin. Pak. Ini dulu, ini dulu. Aku mau nana itu. Tuh banyak yang merah, teman. Kabarnya besar. Itu uman-uman, Pak. Uman. Dua pikirnya uman. Akan api ya uman tua. Oh. Merasa api. Lumayan man, banyak man. Merah nah. Kata kamu mantap. Iya. Yeah. Oh, kata penanya mantap. Mantap. Kata bos. Nah, Lem. Apa itu ombau tuh. Lem, bos itu lu mengelak dulu. Nah, itu nah, yang itu. Kecil itu. Nah. Tuh yang ini. Apa, Pak? Kecil yang ini. Apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa, ngambil kecil kata Senan. Wah, wah. Adap. Senang sekali kalau panen cabai ya, Senan ini. Adap. Mantap. Apai. Adap apai. Cabainya mantap. Ayo, ayo, sini, Dem. Sisa satu lagi. Ada satu lagi katanya. Nah, dan juga. Dem, ayo. Dem. Mata, Dem. Mata, Dem. Dah, yuk, bisa ya. Oke, Pak. Cek lagi mana lagi. Ayo. Oke, Pak. Ya. Ada anu itu. Jadi. Tuh, itu ada dua aja. Sana tuh, depan. Nah, dan sini cabai kita sudah bunganya. Nah, ini tak tanaman sama Pak Bambang, Bang Wirta. Dan juga ada teman-teman yang datang membantu nanam, ayo. Wah, ini bagus ya. Oh, ini bagus. Tuh, bagus, kata Benan. Anak iya. Benan, ayo masuk sini. Ayo kita ke pondok, sudah panen cabainya. Nah, jadi kita membersihkan ini. Tuh, sudah manduk, tapi ini belum kering. Ini ya, teman-teman. Rumputnya, tapi tiba-tiba hari hujan. Tuh, hujan. Suasana hujan di kebun. Nah, sini ada Bang Deka. Bang Deka. Tapi dia apa ini? Bang Deka mau nanam banyak bibitnya. Iya, tuh kita sudah beli bibit tuh. Nah, mana bibitnya, Nan? Kita apa, Nan? Agung. Agung. Kita apa, Nan? Agung. Iko aku. Iko, mangko. Kita apa lagi, Nan? Agung. Mangko. Agung. Mangko. Ape. Cabai. Ape. Cabai. Galo. Cabai galo. Galo. Nah, ini. Ape. Kita beli. Anak. Jadinya selesai hujan tadi kita akan. Tanam apa? Jagung. Jagung. Ya, tapi jagung. Jadi. Nah, nanti kalau sudah hujan, kita akan tanam jagung. Di mana, Pak? Di dalam padi ya? Ya, dalam padi. Cari tempat yang hangus. Kelihatan mata-mata yang cantik ini. Jadi pondok kita ini kita belum apa? Belum gesek, Bang Deka. Nanti kalau kita sudah gesek, saya minta bantu Bang Deka untuk meneruskan pondok. Ya. Yang Meli juga itu udah kelar, Bang Deka. Ya, hampir kelar. Kita bisa lanjut lagi nih, mungkin kita rombak ini, Bang Jack. Ini kita tambah atap lah. Ini basah, Bang Jack, ya? Iya, basah. Nah, ini suasana hujan basah. Di pondok, kita lihat ketinggian. Ketinggian. Iya. Mungkin kita kasih kenopi aja, Bang Jack. Iya. Tuh, hujan ya, Bang Jack. Eh? Ekor kenopinya. Mungkin belah sini kan basah aja, kalau. Iya. Iya.
Nah ini suasana hujan teman-teman. Sebenarnya enggak kembasan, tapi hujannya ini enggak deras ya. Kalau deras mungkin basah. Ambil setengah meter ya, enggak. Setengah meter, habis meter setengah. Enggak itu nih, ngobrol ini juga. Pucuk atap tu lah kalau bawah atap tu lah. Pasal kayu juga kalau. Suasana hujan di kebun. Kebun Umay baru, teman-teman. Nah, ini suasananya hujan. Tanamannya subur, tapi ini bila kita bercocok tanam ini belum bisa untuk kita bakar. Dikarenakan apa? Rumputnya itu masih belum mati. Jadi kalau sudah hujan mati, lalu kita akan membersihkan ini. Dan juga kayu-kayunya, mana yang jelek kita bakar, mana yang bagus itu bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar ataupun untuk membuat untuk masak. Tuh. Tuh padinya. Padinya sudah tumbuh. Kau mana bang? Pondok kali tu. Pondok dulu. Mau ke pondok dulu. Dengan suasana hujan itu benar sudah cemong. Ibunya benar sudah bersih-bersih. Nah ini sudah kita buat juga pembatasan. Nah jadi di mana sebelah sini untuk kita bercocok tanam, tapi kalau di sini ini tidak buat lapangan rumah. Nanti kata kalau kita ada waktu untuk buat masak. Jadi kalau pondok ini untuk istirahat aja teman-teman. Hujan. Dah, kita sambung nanti videonya. Daun pisang itu segar. Saika ya pak. Makan dulu teman. Kan. Apa? Apa itu? Klinis makan daun. Apa makan ya? Apa? Apa kamu tadi itu? Daun. Kenapa ke daun ini? Habis. Sebelum makan kita baca doa dulu. Amin. Aku jam. Kamu jam. Ini jam. Mari makan teman. Makan dulu. Apa ya mak? Daun.
tahun apa ya, Pak? Encan ocot, encan acat. Anu iyan itu, Mak? Anu iyan? Iyan? Iya. Temennya nama itu ika lagi. Anu? Anu? Gak hidup di situ. Gak hidup itu. Nama lama makan. Nawa atas. Bubuk. Anak kan opung kumak. Ya. Aku ada auto ngawang ngaupung koma. Apa? Nak lagi nanam jagung. Ah, iya. Nanam jagung tak? Ya. Nami. Pagap. Mandap. Ya, kita sambung lagi dulu ya. Minta siakengnya. Nah, jadi teman-teman, kita mau apa? Mau tanam jagung itu hari hujan. Kalau tanam jagung itu agak lama prosesnya. Jadi kita di sini akan menyemai cabai. Nah, ini ada cabai. Nah, dua macam. Jadi kita nyemainya seperti apa? Seperti ibu atau Bang Salib nyemai cabai. Jadi kita enggak buat satu tempat, teman-teman. Nah, jadi kita buat banyak tempat. Kita buat banyak tempatnya. Sini dulu. Kita semai cabai ini dulu. Nanti kalau apa lahannya sudah bersih, mulai kita untuk bercocok tanam cabai. Nanti kita apa semai bibitnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kita cari tanah yang hangus. Lalu kita taruh keladan di atasnya biar tidak diganggu semut. Apa ini rumput? Rumput. Nah, jadi kita cari tempat apa? Tempat yang lengkap.
kita gembur dulu tanahnya. Sampah-sampahnya dibuang. Kita pilih cabainya. Ambil ini, kita taruh. Nah, jadi kita semai di sini juga. Ini kalau melihat singkong itu gemuk sekali, teman-teman. Nah, jadi tanahnya sudah siap, kita tebalkan bibit. Uy. Dem itulah hujan, hai. Nah, jadi ini sudah kita taruh ke ladan. Pinggir-pinggirnya yang banyak nanti dia masuk langsung makan ke ladan. Sama cabai ini. Nah, sudah mantap. Nah, jadi yang di sini itu kita menyemai cabai panjang. Jadi cabai rawit sekarang cabai panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
seperti biasa taruh ke badan. Tingginya nah, jadi ini sudah, kita akan lanjut semai lagi. Mantap. Nah, jadi teman-teman, ini satu sudah kita semai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tempat teman-teman kita tanam. Jadi kenapa saya tanam di banyak tempatnya teman-teman, jadi kenapa tidak dibuat satu itu ya, saya ini belum ada pengalaman untuk menyemai cabai atau berkebun ini. Nah, jadi kalau arti ume itu teman, yaitu kebun seperti inilah, itu namanya ume teman. Nah, jadi kalau berume itu, saya dahulu pas masih tamat sekolah, pekerjaan saya itu menyadap karet lalu berume orang tua teman, jadi ikut menanam cabai itu seperti inilah. Jadi seperti itu saya tanam cabai itu, yang panen itu. Dikenakan kenapa dikit itu, karena dahulu itu bibitnya belum ada, kita oleh minta sama Bang Deka Keluarga Tani sama Bang Wirta Kunil-Kunil teman. Nah, jadi cabainya itu sudah cukup kalau untuk dimakan aja teman-teman. Jadi kita nggak beli cabai lagi. Itulah manfaatnya kalau kita berkebun ume. Nah, jadi video ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jika ada sikap perilaku kami yang kurang sopan di dalam video ini, kami semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya sederhana, silakan subscribe, komen, like, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tuh ibunya benar cek-cek. Harinya sudah enggak hujan lagi. Penyap. Tuh pondok kita.